أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi mengekali akan nikmat yang berharga maha kepada kita. Dan nikmat yang berharga maha itu ialah umur lagi pulaknya dan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Dan banyak pada pagi ni, saudara kita duduk hospital, dan kita lalu ke hospital ni kereta yang berjujuk. Nah, tapi alhamdulillah Allah Taala masih lagi kekal kita kepada kesihatan. Nah, dah banyak pula pagi ni kita buka telefon masuk. Nah, berita tu banyak ada orang tu mati. Do inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka sekarang tu demo duduk dalam keadaan hijrah kepada akhirat lah. Maka kita sekarang ni Allah Taala masih lagi letak kita, marilah kita hijrah bagi apa? Hijrah kita pergi pada tempat yang membuat kepada kita untung dan kita labur di akhirat. Nah, sebab ulama katanya, nah, hidup pe kita jangan tinggal pakar. Nah, ulama katanya arba'atun apa? Arba'atu umurin bermula pakar. La tatrakuha. Jangan aku tinggalkan dia akan pakar. Mu jangan tinggal pak perkara ni di mana? Fi hayatika, dalam hidup engkau. Dalam keadaan hidup cuba boleh jangan tinggal kita tinggal pak perkara. Mana pak perkara? Yang pertamanya la tatrukus apa? La tatrukas syukra. Mu jangan tinggalkan akan syukur. Jangan tinggal lek syukur. Lek syukur ni kena ada seumur. Hagan tak boleh tinggalkan syukur, katanya fatahrumu minaz ziyadati. Kalau mu tak syukur kok, Allah Ta'ala tinggal daripada tambah. Sebab Allah Ta'ala janji ke, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah. Kita nawi Allah Ta'ala tambah umur kepada kita. Banyak kita syukur nikmat umur kita. Kita nawi Allah Ta'ala tambah kesihatan kepada kita. Kita banyak syukur di atas kesihatan yang Allah Ta'ala beri kita. Sebab janji daripada Allah, in syakartum la azidannakum. Wak syarat. Munawi Allah Ta'ala tambah nikmat kamu, nascaya pasti kamu kena banyak di atasmu syukur. So, mun jangan tinggal pada syukur. Yang keduanya, la tatrukan apa? La tatruka zikrullah. Mun jangan tinggalkan akan zikir kepada Allah. Kena banyak menyebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah.
Banyak sebutkan nama Allah, dan kita banyak sebut nama Allah, fatahrumu zikrallahu laka. Dia mau tinggalkan akan sebut nama Allah, Allah Ta'ala pun tinggal juga sebutkan akan nama kamu. Sebab tu saya janji, Allah Ta'ala kata dalam Quran, fazkuruni azkurukum. Kalau mu sebut nama ku, ku sebut nama kamu. Ya tak ada payah apa. Hal ingat Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurukum. Mu sebutkan nama aku, aku sebut nama kamu. Atau mengingatkan akan daku, aku ingat kepada kamu. Maka nak itu yang ingat kita. No, nak tanya hari ini kita sebut ke dia banyak apa? Kata patah. Eh? Kita sebut nama dia sehari ini berapa patah. Habis itu banyak orang zikir, banyak bagi orang itu Allah Ta'ala mengingati. Dua. Yang tiganya ulama kesan kepada kita, la tatrukad du'a. Mu jangan tinggal doa. Ha, jangan buat main lah. Jangan buat mudah-mudah. Nah, la tatrukad du'a. Mu jangan tinggal akan doa. Dan kita tinggal doa, fatahrumul ijabata. Allah Ta'ala tegah dalam terima. Lek terima dah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala goyak lah Quran ke, udu'uni astajib lakum. Minta oleh kamu kepada aku, nasti aku perkenan kepada kamu. Habis tu jangan tinggal. Jangan tinggal doa. Jangan buat malah. Hawa kita tak ada doa pun Tuhan tak beri. Masa malah nak doa kadang-kadang. Tak itu ke? Aku tak ada doa Tuhan beri. Ya malah lah. Jangan tinggal lah. Jangan buat sedap. Nah. Yang terakhir sekali, ulama pesan pada kita, gapo la tatrukal istighfar. Jangan tinggalkan akan ucap istighfar. Mulut kita senantiasa wida astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mulut wibasah dengan istighfar semua. Ha kenapa eh? Ulama besar kita tak sewi kita tinggal daripada istighfar, fatahrumun najah, maka Allah Ta'ala janji kata kalau orang tu tak ucap istighfar, aku tak janji kata orang nak akan lepas daripada api ni aku. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata kena, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak azab akan satu puak kalau mereka itu duk banyak ucap istighfar. Selama manfaat kita banyak ucap istighfar, Allah Ta'ala tak akan azab turun pada mereka itu. Habis itu lepas pada azab Allah Ta'ala tak payah astaghfirullahal azim. Benar mudah-mudah ya, tapi nak buat tu ya payah nah. Baik, kita masuk dalam media kitab kita nah, kitab baru kita, nama kitab gapo weh. Nah, insya-Allah pagi ni nampak tak nak cukup mano. Nah, dalam seminggu dak apa ni cukuplah. Minggu dak apa tu insya-Allah cukup nah. Nama kitab kitanya, dalam dia mau tanya dok mengaji kitab gapo weh, kena sebut wi pandai kata wi nama kitab ni pun. Nah, nama kitabnya Bisyaratil Amili. Ah, nama kitab Bisyarah mau kita panggil. Nah, Bisyaratil Amilin. Apa makna dia weh? Oh, menggemarkan. Berita gembira tu basyir. Bisyaratil Amilin, berita gembira bagi orang rajin buat amal. Kitab ni nak oyak orang rajin buat amal ya boleh gapo, rajin semaya boleh gapo. Tu bisyarah, berita gembira bagi orang yang duduk dalam kealengan amal. Ya kadang-kadang kita buat amal ni tak kena harga ya bahasa malas juga nak ya weh. Tak itu duk baca subhanallah subhanallah tapi tak tahu kata boleh gapo, rasa emalah. Tapi disebut alhamdulillah alhamdulillah pak dah. Oh boleh tu. Gemar mari. Mari berasa gemar. Mari berasa ada harap. Apa tu? Itu berita gembira. Dalam kitab ni oh ya, muat tu boleh tu, muat ni boleh ni. Satu, itu pengen bisyaratil amili. Lagi pula sah lagi nama dia wa nazaratil ghafilin. Mau kita pegang apa nazarah? Menakuti bagi orang lalai. Kita orang lalai ni ke? Yang nak menakuti orang makan arak gini, orang diraka dua ibu bapa gini, orang tinggal semayat begini, serta tu kek dengar daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nama kitab tu nah, Bisyaratil Amilin wa Nazaratil Ghafilin. Boleh baca dua wajah, boleh kita baca Bisyaratul Amilin, Nazaratul Ghafilin. Nah. Ha baik, kita masuk dalam media kita lah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid darain amin. Katanya bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan bismillah. Deh, mulai dengan bismillah. Kenapa kena mulai dengan bismillah? Jawabnya oleh kerana
Nah, bismillah Allah Ta'ala wahyu pada yang pertama. Apa dah? Wahyu yang pertama seolah bismillah. Hakuk mana kata bismillah? Tak kita tak ingat katanya wahyu pertama tak ikra, okey? Tak itu, okey? Tapi tengoklah. Ikra tu mantuk. Bismillah tu pengen mafhum. Dek? Malaikat Jibril pergi Nabi kita, suruh Nabi kita baca apa? Ikra. Bismi Rabbika alladhi khalaq. Bukan suruh Nabi kita baca ikra. Gapo ikra? Dengan maknanya Muhammad baca oleh kamu akan nama Allah. Maka ulama tafsir sebut oleh kamu Muhammad akan nama Allah, yakni sebut Bismillahirrahmanirrahim. Napa nak tanya ayo? Sampai tu Nabi katanya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Siapa-siapa nak buat satu kerja yang ada harga sisi syarak tapi dia tak ucap bismillah, maka pekerja itu aqta'un. Gapo aqta'? Mak kita panggilnya aqta' putus keberkatan. Keberkatan tak ada. Nak makan nasi tak ada bismillah. Nasi yang kita makan tidak ada keberkatan. Nak tidur kita dengan tak ada bismillah, tidur kita dengan tidak keberkatan. Buka kedai dengan tak bismillah, buka kedai kita dengan tidak ada keberkatan. Panak ke dia tak ada berkat. Hei, supaya anak ramah tapi soleh tak ada. Nak kedai anak banyak, 7 orang yang anak tapi soleh tak ada sekah bok letih wei. Hok ning curi barang orang, hok ning jual ayah abah kita, pok ni pening. Kenapa? Buku tak soleh, tapi boleh soleh, tak apa, tapi solihun berjuru. Nak dia anak yang soleh. Rezeki pun sepatu, boleh beribu-ribu liung, tapi Allah Taala cabut keberkatan tu baik. Tak ada faedah. Gapo cabut keberkatan? Duit kita dapat, tapi untuk nak buat kebajikan, bahasa nak buat alih, tak alih buat. Nampak tak? Duit banyak. Tapi untuk kebajikan, Allah berasa saya. Supaya ni, duit banyak. Nak beli kitab sebutir. Pokok kitab weh. Gak boleh lima kok. Lu. Itulah beli terosak 4,000. Apa yang anda tak sak weh? 4,000 lah. Murah ya. Ya, ya murah kalau kata tu. Nampak tak? Tanah eh kata, duit kita tidak ada keberkatan. Yang Allah Ta'ala tak capok berasa nak buat kebaikan dengan harta kita. Satu. Habis tu, nak buat gapo-gapo. Aula. Nah, patut bagi kita gapo. Ucap akan bismillahirrahmanirrahim. Habis. Ha, masuklah meja kita. Kata gini wei, alhamdulillahillazi nazzala hudan wa mau'izatan lil ibadi ahsanal hadisi. Ya baca arak ni kena baca wei lemuk sikit. Ya ya lapar arak ni tak suka siye. Siye kokai ada dah payah. Kokai. Nah, siya yang gitu. Tapi arak ni kena nipi, kena tebal, kena lemuk, kena gerah. Ya ada berlaku. Lapa arak. Habis tu, ahli syurga dia akan kecak di hari akhirat dalam syurga. Dia kecak dengan bahasa arak. Kena ingat lah. Nah, Nabi kata, mu kena kasih kepada arak, pak karo. Kenapa? Li'anni arabun. Nabi kata, oleh kerana aku ni orang arak. Yang keduanya, gapo? Yang keduanya, wal Quranul Arabun, Quran pun daripada bahasa Arab juga. Yang tiga pulaknya, al apa? Kalamu ahlil jannati, bermula kecek pe ahli syurga dalam syurga nu ke? Al Arabu, kecek Arab juga. Lah ni tak apa, tak reti tak ada apa, tapi dalam Arab, dalam syurga Allah Taala buat automatik. Semua ni ke? Pakak kecek Arab. Tak ada woi, hu mana woi? Ana dah. Dah dah. Pakak kecek arak belaka. Habis tu nak belajar tip kecek-kecek arak jamin-jamin lo ni. Nah. Napa dah nah? Ha. Kata kena tengok sikit. Alhamdulillahillazi nazzala hudan wa mau'izatan lil ibadi ahsanal hadisi. Apa makna weh? Maknanya gini weh. Bermula puji itu bagi Tuhan. Bermula puji itu bagi Tuhan. Tuhan mana? Yang menurunkan hal keadaannya, hal keadaan Allah, pertunjukkan dan pengajaran bagi segala hambanya akan seelok-elok perkataan, iaitu Quran yang mulia. Ah, kita kacak sarah tu baik, kita ambil mafhum. Mudah kerti sikit. Amal nak baca kitab baik, beruat dia. Lepas tu amal nak sarah. Mudah kerti sikit.
Jadi mudah luak sikit kitab kita. Main-main tarkib ibarat ni ya payah sikit nah. Apa nak ayat? Nak ayat katanya segala puji itu bagi Allah. Tak kira kita dah puji sama kita, kita dah puji orang ke ikut mana. Sebenarnya, hakikat senotinya nayuk, supaya kita dah puji Allah. Napa dah puji nayuk? Jadi nayuk mak kita. Yeah? Napa dah puji rumah? Molek rumah orang ni. Jangan dia orang tu. Napa dah puji dia tu? Dah. Sebenarnya kita dah puji Allah. Supaya kita tengok rumah molek. Oh, molek rumah ni. Napa dah puji rumah? Dah. Hakikat senoti dah puji nature hak buat rumah tu. Napa tak tengok? Nayuk buat uang mari. Nayuk bawa uang mari kita tahu. Oh, molek uang hak nayuk. Napa dia puji uang? Yang sebenar dia puji tuwe hak buat uang. Supa tu? Jangan Abdullah Alain Zakaria kaya Muhammad. Napa tak? Tapi hakikat senoti dia puji Allah. Sebab Allah tak lawi kaya ke dia. Nah, tu kali tu semua puji tu kelek kepada Allah. Allah Taala mana kita puji weh yang menurunkan ya hatakan. Allah Taala hatak apa? Keadaan pertunjuk. Allah tunjuk mari belakang dah. Sampai tu nagi murih kepada Allah Taala tak leh. Sebab Allah Taala tunjuk mari belakang dah hai supaya kita buat kereta ya wadah ke tang ni antarai. Ya wadah. Apa? Tang ni antara. Tapi kita nak pergi lagi. Ha, nak tanya. Pia kena murih. Supaya tu dalam Quran, dalam hadis Allah Ta'ala nyata siap. Mujo Allah Ta'ala goyak. Pak kalau kita kena kira sore. Boh kata Allah Ta'ala buat kita tu di atas dia. Pamu fikir sendiri weh nak selamat dunia. Letih ke tak letih. Nah, tapi dah. Allah Ta'ala buat kita sedah. Serta pulaknya, Allah Ta'ala wasiat. Balan ni nak pergi syurga ni, jalan nak pergi neraka. Peta wasiat kepada kita. Itu orang panggil apa? Pertunjuk. Lagi pula, dan pengajaran, buat pengajaran. Tak wasiat lah. Gini gitu, gini gitu. Buat pengajaran tu ke? Bagi segala hambanya. Hamba Allah. Buat pengajaran tu ke? Akan seelok-elok perkataan, iaitu Quran yang mulia. Oh, hatta Quran mari siap dah naik weh. Habis tu nak murid ke Tuhan tak leh dah. Sebab siap mari belakang dah. Nah, ibarat sebuah mutu eh. Kita beli mutu mari. Kereta mari. Barisak ya hatta surat dah. Kuma dia. Wak baik ni tak leh na. Boh minyak ni tak leh na. Hatta mari siap belakang dah. Lepas tu dia jadi punah tu kita orang panggil. Tenang. Itu satu keadaan. Eh. Cukup situ. Gila-gila, apa kata weh? Oh, katanya, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadanil basirin nazir bijawami'il kalami wal qawlil hasisi. Ha, tu kek dah baca, ne? Apa kata weh? Agi dulu. Dan rahmat, yani dan kesiablah Allah Ta'ala, tu rahmat. Nah, dan rahmat lagi pula dan sejahtera mau kita panggil dan selamat kita ni ke dan rahmat ni seolahnya ya Allah muturunlah rahmat muhattalah kesiablah dan sejahtera keselamatan tu atas siapa dia hatta rahmat atas sejahtera tu atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mana yang menyukakan apa yang tu basyir. Nabi kita mari menyukakan. Jangan buat support orang munafik. Orang munafik ni balas mana? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam Quran ada sebut ke? Orang kafir tu dalam tu. Apa orang kafir? A'anzartum am lam mu menakuti atamu tak menakuti Muhammad la yu'minun. Dia tak beriman. Tu perangai orang kafir. Menggoyak neraka, goyaklah gapo sekalipun, ya tak takut, ya tak ada berasa sumpah ya. Sama, nah, sawaun alaihim a anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Tu tanda kata orang munafikin. Ketu Nabi kita mari yang menyukakan. Gapo menyuka? Goyak hakikat syurga. Dalam syurga ni gini, beda dari tu gitu. Nah, dalam syurga tu ada kenderaan begiye. Tu menyukakan. Lagi pula Nabi kita ni dan menakutkan
Nabi kita menakut. Goyak pula dalam nengakot tu. Giap. Menakut-menakut tu kan? Dengan segala kelimah yang menghipunkan bagi segala maksud. Beberapa hadis dia dapat tu lah. Baik. Gih lagi. Ayah ketebah ni, ya payah sikit bahasa dia. Nah, dia ketebah ni, ya tak masuk rok ya lagi. Ya tak temu kena aik praik lagi lah ni. Nah, dia bahasa dia lah. Baru nak kena praik, nak aik ni belik sikit kau ya. Baik. Gih lagi. Dan dengan perkataan yang menyuguh-nyuguh. Jadi, perkataan yang menyuguh. Gapa perkataan yang menyuguh? Jadi, menyuguh atas perbuatan. Kadang-kadang Nabi kita kecek dalam bahasa juga serta suruh kita menyungguh di atas buat. Bukan kata sebab kata subhanallah, alhamdulillah. Hak tu suruh kata saja ya. Tapi ada juga hak pasal suruh buat gapo? Muak bahan ni dalam keadaan ni musdekah ke kena. Napa nak? Musmaya ke kena. Itu menyungguh-nyungguhkan. Cukup situ. Gi lagi. Wa ala alihi wa ashabihi alhadinillazina syaduddin. Ha. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Jadi, ya Allah, rahmat dan sejahtera lah kepada keluarganya, keluarga Nabi. Siapa dia keluarga Nabi ni? Eh? Sebut kata keluarga Nabi, kullu mu'minin taqiyin. Tiap-tiap orang mukmin yang ada sifat takwa namanya keluarga Nabi. Kita ni masalah keluarga Nabi juga. Orang pun masalah keluarga pada pihak doa. Napa tak? Butonglah kita ni butong pada sahabat. Nabi katanya tuba liman ka apa? Tuba liman yarani wa amalabi. Butonglah bagi orang temu dengan aku, patut berimej dengan aku. Tuba liman yarani wa amanabi. Orang jumpa dengan aku, orang dap temu dengan aku, serta berimej dengan aku. Orang ni butong. Apa tak? Tapi umat Muhammad kita lebih butong pada sahabat ni. Sebab Nabi kata 7 kali. Tuba, wa tuba, wa tuba, tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba. Apa tuba? Tuba ni butong. Butong, 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 butong 7 kali. Bagi siapa dia? Liman lam yarani. Bagi mereka yang tak temu dengan aku. Tapi, wa aman Nabi. Tapi berimej dengan aku. Tak temu Nabi. Tapi berimej supaya temu dengan aku dah. Orang ni butong 7 kali. Dah. Lebih pada sahabat lah lagi. Ha, nah. Ha, bukan tamat dah weh. Habis katu. Cukup situ. Katanya, dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Nah, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi. Segala sahabat keluarga mana? Yang menunjuk mereka itu, lagi mengakak mereka itu akan ugamu. Apa weh? Ya, ugamu siapa kita? Faktu duk tolong bawa. Sahabat duk tolong heret mari. Cuba tengok. Kalau kita pergi ngaji sejarah, mayat sahabat duk rata redan. Duk di Cina. Kenapa? Bawa ugamu. Jangan mati di Cina. Ada kok rahsia. Apa nak? Ada kok mana tah? Kenapa? Kerana dia membawa ugamu. Kita bukan mati buku lah. Buku mati buku kerja. Allah kok mana? Mungkin kata mati Malaysia lah. Mati buku ugamu ke? Tak buku duit. Kita cari duit ke Malaysia, mati tanah kubur dia ni. Eh? Mengata Haji Hak ni mati lain mana? Mati Mekah. Oh, bawa ugama ke dak wa inyai. Dak jahat dia ni mati dia ni. Noya kata nak buku mati dengan ugama ni payah. Sahabat ni jauh. Sangat tahu anak, sangat tahu ini utapa. Nak pikuk ugama we kita kena sepatah dua. Demo tu kalau kira mari. Cuba tak ada mereka itu kita sebab orang sakailah ni. Dak boleh sakai tu kelanya bogel tak tahu mana Allah. Tapi mujur sahabat hipo-hipo amal agama cuah mari kepada kita. Hengga Nabi katanya, nah tutup ilmu oleh kamu apa? Tutup ilmu tutup olehmu akan ilmu walaupun di negeri Cina sekalipun. Nabi kata masa dia lagi nah. Kenapa? Ada sahabatnya pergi di Cina masa tu. Walaupun dia di Cina, mukna turuk pergi mengaji. Kenapa? Besarnya kelebihan ilmu. Nah, tu nah. Habis katu. Atau nak ayat katanya, letih weh, dia mau pikuk ugama mari sama kita ni. Wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Apa makna? Dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu,
dan segala yang mengikut mereka itu dengan kebajikan, hengo hari perbalasan. Cukup situ. Itu khutbah dia. Nak tebah yang baru. Nak dia panggil dia Y crew yang baru. Tak nak bergocah lagi weh. Baru dia Y crew. Yang nak buat apa-apa, dia kena Y crew dulu. Nak baru nak. Semaya buku tak Y crew ni. Semaya kita tak agak. Dia kena Y crew dulu. Gapa semaya Y crew? Y crew semaya tu gapa? Maya sunat. Nak maya mengorek. Maya sunat tu dua rakaat. Dua rakaat belum pada mengorek. Y crew. Okay, pakai teragak dulu. Nak masuk lepada ni. Apa ingat fokus main bola? Ya uang dulu. Sebelum nak tunggu lepada, ya titin papa. We kacap dulu. We besok main. Ni kita pergi siapa pok. Allah, ya mula berat. Moga kita tak belajar warm. Ya kena warm dulu. Habis tu puasa Ramadan bagi satu orang. Ya ringan. Kenapa? Ya istiqamah puasa senang kami. Senang kami. Senang kami. Ramadan pacah. Ya ringan lalu. Kita apa masuk bila Ramadan masa berat? Eh? Masa berat tak? Kenapa? Moga tak biasa warm. Senang kami biasa puasa tak? Ya. Dia tak warm ni ya payah. Haji nak wisdak tak payah. Warm dengan umrah. Habis orang dia warm dulu. Ya gi umrah, gi umrah, gi umrah. Pah, buat macam napa siap? Gum masuk dalam medan haji. Baru sempurna. Kita tak biasa gi umrah. Gi buat haji lalu. Tu ni layak jelek kaya-kaya. Alalah. Eh, ulu, kena gi kutik batu. Ulu, siap lah. Ha, kenapa? Ya tak uang. Nak bola, kita tengok football dok main lah ni ke? 25 minit, 35 minit. Kita tengok ya main 35 minit. Tapi dia memang warm saja 4-15 hari. Hunga saja ni berapa mana? Sampai dia mau gagah. Tapi buat apa kita tak buat lah ibadat? Nak tanya? Biasa warm ke tak? Tak, tak ada warm langsung. Tujuh pada tunggu sepak lah tu. Tak ada tidur mana. Pahamula. Ha, habis tu, kena ajar warm. Tambah sekarang hijrah. Kena tukar nanti. Nak maya subuh? Maya sunat subuh dulu. Hijrah belajar warm sikit. Apa dah nak? Pernah? Habis kata, dan kata lagi, nyok, apa kata? Cukup saja. Wabadu. Anak masuk dah lah. Wabadu. Fahazihi risalatun awda'tu fiha minal kalami an-nabawiyyati abwaban. Apa mau kita panggil? Ya kata ada pun kemudian pada itu, kemudian pada ucap bismillah, kemudian pada ucap alhamdulillah tu, maka ini kita yang kita pegang ni ni satu risalah. Risalah ni kalau bahasa Arab cutmai, bukan kitab besar. Satu ayat dari risalah mau kita panggil cutmai. Maka ulama bila kata kita kalau kita nak pegang ni ke, seolah cutmai. Tak ada besar sangat Ali. Nah, satu risalah mana weh? Yang hamba tua kitab kita ni. Yang hamba siapa dia? Tua kitab kita kena-kena nama kata weh. Tua nama kitab kitanya Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zainul bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Fak demo nama Muhammad belaka. Salah fak kita nama Muhammad dua orang tu buat pegekeh dah. Nama apa anak yatim demo? Muhammad. Patuh yang kedua nak tak nama apa dah kata nak tak nama Ahmad. Muhammad pula. Oh, bunyi belai. Walhanamu dipuji. So kata anak sendiri, anak kakak dengan anak adik sama nama Muhammad tu pun jeling butai mata oranglah ni. Kakak beranak mari nama Muhammad, bawa adik mari nak beranak Muhammad tu. Oi. Nama Muhammad ada dah. Walhanapi katanya rumah mana ada nama Muhammad, rumah tu dijagakan oleh para malaikat sebab melianya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah nama ahli syurga. Tengok demo Muhammad Ibn Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ghazali. Nak boleh siapa Muhammad semata demo. Kenapa? Demo mai. Sampai tu orang nama Muhammad, Allah Ta'ala perharik dengan aku. Nama Muhammad, tapi kena semaya lah. Mana nama Muhammad tak semaya pun dengan aku apa tu. Nah, ada riwayat hadisnya, aku melia kepada Nabi Muhammad, serta aku melia pula kepada nama dia. Haa, nak apa nak? Nama dia. Kali itu tengok sini, tua kita ni kata kan, weh. Ya katanya, ada pun kemudian daripada itu. Maka ini satu risalah. Risalah mana? Yang hamba tua kita taruhkan padanya pada risalah ni. Taruh mana bubuh. Ambil colek-colek perkata eh. Mari buh dalam kitab dia ni. Buh ke apa weh? Daripada segala kelimuh yang dibangsakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa mah kita panggil ayo? Jepu ambil hati Nabi sikit demi sikit mari hipung tak lah kita dia. Nampak tak nah? Mai soalah kalau kecap pasal apa kita yang kita pegang ni ke? Kita handai. Soalah dia itu. Sebab apa? Acolek. Musuhnya kita colek-colek perkataan Nabi mari tak di dalam ni. Nah. Letak gapo weh? Akan beberapa bak dalam ni itu banyak. Bak ni kecap buku ni. Bak ni kecap buku ni. Beberapa bak weh? Nah, kalau gitu Nabawi mana weh? Hadis mana atau perkataan mana hok molek? Oh, daripadanya perkataan itu ke? Lagi lagi. Fiha minal hikami al-mustafawiyyati ma tadammana irghaban wa irhaban. Apa mah kita panggil? Jawabnya di dalamnya. Dalam kitab yang kita pegang sekarang ni. Dalam kitab ni ada gapo weh? Daripada beberapa hikmah. Ada benda hikmah. Gapo hikmah? Rahasia yang Allah Ta'ala susuk cuma ke kita tak tahu. Tu panggil hikmah. Nah, ada rahasia dalam tu. Ada hikmah mana? Yang dibangsakan kepada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari penama Nabi kita ialah Mustafa. Mustafa. Nama Nabi itu Mustafa. Tapi wali muh kita kok Topa. Jadi tak jangok lah. Nah, Mustafa. Kali itu ada gapa lah kita ni? Barang yang mengandung iyo barang. Dalam negeri kanung gapa? Giletak gapa? Akan menggemarkan pada perbuatan to'ak. Nak gemar. Nak kecek masuklah sakok pak dalam kitab ni untuk nak gemar kita pada buat ibadah. Lo ni buat apa kita gemar tanah diri ya? Mungkin kita kena harga diri ya? Ni nak kecek. Weh, tak lama weh. Lo ni sekilo 40. Tak lama sekilo 100 ni. Tak lama sekilo 400 ni. Tu kok tak letih dah. Kabak bukit tua nak mampus pun naik. Kenapa? Duk gemar aku nak pada harga. Tapi apa amalan? Sampai tu satu hadis kursi Nabi kata, jika manusia takut kepada api neraka, supaya dia takut kepada papa, nescaya masuk syurga belaka. Jika manusia kita takut kepada neraka, supaya kita takut kepada sesat, nescaya manusia akan masuk syurga belaka. Cuba tengok lah ni, orang tak ada dia, orang tak ada gapa. Buku apa? Buku dah takut kepada papa. Jangan tinggal anak, jangan tinggal bini di Malaysia. Saya dah ke anak, oi, lupa tanya. Hok dia buat kerja di Malaysia, ya saya dah ke anak dia. Saya dah ke rumah ke apa tempat dia nak ya? Saya. Tapi apa ya jangan tinggal rumah tangga dia, jangan tinggal anak dia, jangan tinggal bini dia pergi di Malaysia boleh-boleh. Kenapa? Karena takut kepada papa. Jangan rela. Tapi kita sekarang tak takut pada neraka. Sejak dekat nak pergi tak boleh. Tak boleh tinggal juga. Nampak tak? Tak boleh tinggal juga. Kenapa? Kih daripada pucuk tak takut kepada api neraka. Dia tak takut sejak dekat pun dia tak pergi. Ha. Dia takut pada papa. Tengok tak ada dia. Orang kita dia takut kesesok-sok yang tak ada dia. Cawi muta jongga di jam kok tabakok kat kira. Nampak tak? Nah, cuba tengoklah ni. Kalau pergi bakok dia, tak kena kacak siap. Pakai kacak Melayu lah. Kenapa? Fok kita saja kita kongkot tahanung lagi. Huwak mutu penda pun fok kita. Eh? Amu besok pergi sekali di kawasan kohanjai kau tu. Oh, fok mutu penda bagi kita tu. Fok penda saja apa ni. Dia kata dia kacak siap. Dia cakap untuk pak. Mana apa? Mau kita juga. Nak ayat kata. Kenapa jong tu? Kenapa? Takut kepada papa. Takut pada sesak. Tak ada kira dah. Terasa orang yang takut pada api ni aku. Ya janganlah tinggal anak pergi masjid sebentar. Janganlah tinggal bini pergi masjid sebentar. Jangan tinggal rumah pergi tempat ibadat sebentar. Kih. Kih puca daripada takut pada api. Betul ni? Tengok dulu. Apa yang kata sini? Ya katanya, untuk apa kita ni? Eh? Nak menggemarkan. We ada gairah. We kita gemar. Gemar apa? Pada berbuat to'ak Allah. Eh, kalau kira mari to'ak ni, mudah pada motong lagi. Motong payah lah, yuk. Kena duduk di rumah, setak mutu naik boleh bukit. Letih juga, weh. Deh. Tapi ibadat, kena gila bukit dah. Tak remuh. Hapas jadah, serah. Allahu Akbar. Dah lagi remuh.
Tak ada kena pergi ke mana apa kali. Tapi nak tanya, berapa orang boleh semayal di rumah? Dan berapa orang boleh muatang? Ramai orang boleh pergi muatang. Tapi tak ada orang boleh semayal beribadat di rumah. Nafas jadah tu tak ada. Nampak tak? Benda yang mudah sekali dah. Tak suka kau Nabi Musa. Allah Ta'ala wak Nabi Musa tu teruk. Nak semayal, kena masjid sah. Tak sah umat dia nak semayal di rumah. Alah. Akhfak kita ni anak bosu. Anu long dah ni. Nabi Musa nak semaya kena pergi dari gereja dia. Kena pergi dari masjid dia. Tak sah. Maya di rumah tak boleh. Gana-gana kena pergi semaya dia. Pak kalau sejak jauh, kena pergi situ. Maya di rumah tak sah. Bukan Nabi Musa. Zakat pula. Zakat Nabi Musa. Kalau 100 ribu, 50 ribu. We zakat, 50 ribu taruh kita. Bukan main lah. Zakat kau Nabi Musa. Deh, sabit korong tak jauh tu. Kenapa? 100 ribu, we di majlis, we ke tengah 100, taruh kita, taruh kita ni mau ulah. Nampak tak? Tapi umat Muhammad, 100 ribu, cabut 2 ribu kau. Lah, beza ke okay, tak beza? Eh. 100 ribu, Nabi Musa, 50, we ke zakat, 50 makan diri. Nampak tak? Tapi Nabi kita Muhammad ada, 100 ribu hakmu ada, cabut 2 ribu kau ya we kepada orang. Tu pun berasa azab. Pak kalau 100 kena wait 50 apa? Kadak. Kadak dah. Nampak tak dah? Hatu nak kata, anak bosu ni kita sekarang. Habis tu sedap buat kerja. Tapi itu duk malas situ. Nampak tak? Ada anak buat ibadat tu bukan main dah kita. Hatu pengen pada nak menggemar pada berbuat to'ak. Ha, like, ya kena harga so ni sedap. Ada ayah sore, ya suruh anak ya pikul batu. Weh, mungkin akik batu tu, weh. Musih, cik. Ya kok betah kok. Ha, mau. Gih, akik batu tu. Oh, say. Hei, mu tahu tak, batu tu ada 5,000. Akik lalu lah batu tu. Gwan. Kenapa? Ya tak nampak di batu. Ya nampak harga lek bawah batu 5,000. Supa tu lah ni semaya. Cerita we kena harga dia. Tak wasa nampak semaya. Nampak ke harga. Don't knock pada benda tu. Tapi nak tanya, kita kena ke apa hati lek ibadat? Tak kena ke apa. Dia tak kena tu ya wasa malah. Malah aku batu ni bukan tak nampak harga lek belakang. Ha, dalam kita nak pekecek kegemaran kita untuk ada gairah dalam media ibadat. Nampak tak? Habis kata itu panggil. Dah, cuba tengok dalam semaya. Dalam semaya ada gapo. Dah, ada gapo dalam semaya. Rabbi firli. Tengok. Tak kita doa tamadan lah. Cepat tu. Doa hodok dalam semaya tu. Doa tu harga mahal. Dalam semaya ada gapo tu. Rabbi firli. Doa antar dua sujud ke? Rabbi firli. Ada keampun ni. Dalam semaya ada keampun ni. Kita tu yakin. Kata ku orang dosa. Sampai tu kuna semaya. Sebab dalam semaya tu ada apa? Ada keampun ni. Rabbi firli. Warhamni. Dalam semaya ada kesiablah Allah Ta'ala. Nak kerahmat. Nak kesiablah dia. Pas kita kalau cek dengan amalan. Rok dok amalan kita nak beli serga Allah Ta'ala. Rok dok weh. Pasal gak padai kedok dengan amalan kita dah buat hari-hari nak pergi beli serga. Pasal tak ada jalan. Wah. Tapi dari semaya ada rahmat, ada kesiablah. Dari semaya ada apa? Wajburni. Ada tempat tapung, tempat tepek. Semaya kita longak, ibadat apa kita longak. Semaya tu lagi tapung, lagi tepek. Jadi seolah penapung. Warzukni. Dari semaya ada rezeki. Tengok. Nak rezeki dari semaya juga. Warzukni. Lesmaya ada gapo wal afiah ada kesihatan badan. Lesmaya ada rezeki, lesmaya ada keapune, lesmaya ada sihat badan, lesmaya ada penampung wa afini wa'fu anni. Ada kemaafan daripada Allah harga dia lesmaya tu. Apa tu apa aku kena semaya? Allah, aku berdosa. Wa apa aku kena semaya? Aku sesak. Wa apa aku kena semaya? Aku takut tak sehat. Sebab duk dalam tu belako. Tapi dia kita tak kena so jebeh maya. Sabar dak? Karena kita tak kena harga dia. Tenang. Yo orang kita ni sebut kata ibadat ni supo orang tak ada rambut kita wui sisi. Weh. Sabar dak? Ya pala bubu, pagi tolong sisi jebeh lalu. Kenapa tak? Kerana supaya tu. Hei, kita ni kena maya cuma. Oh, aduh lah. Kenapa? Kerana kita tak kena habu dia.
Habis kata tu. Hatu nak menggemarkan kita pada berbuat taat. Lagi pula lelaki tak ni gapo he? Dan menakutkan daripada mengerjakan maksiat. Buat apa kita buat maksiat sedaklah ni? Eh? Sebab kata maksiat sedak kenapa? Kita tak kena sebalik. Eh? Kita tak kena dalam maksiat tu Allah Taala cedek gapo tik dalam tu. Kita tak tahu nama. Nampak sedak semata. Nampak tak? Mengupak ke orang nampak sedak. Ngacung ke orang nampak sedap. Deh, gapo lagi? Hasak deki, wasa sedap. Kita gi nampak sedap. Walhalik belakang tu ada benda yang teruk-teruk benar lagi dekat hati jadi. Aha, kenapa? Karena kita tak kena. Aha, tu nah. Dia tak kena jadi gitulah weh. Ha, gi lagi. Le sini nak kacak juga benda lape tu tu. Sudah pada tu, musonah kita kata gena lagi weh, berbuat taat dan menakutkan daripada mengerjakan maksiat. Lo ni ngam maksiat tak ada takut pun. Eh, kenapa kita tak nampak bahaya? Apa? Kita tak nampak bahaya. Ike ke? Mo ike dok ya dah. Wahai anak, mo ya dah besar. Kalau mu nampak upe turun mari ada cacing dia, mu jadi memang makelah. Hage no me, mu dem meme hok tu dem mu makan hok tu dah. Mu akap temu ngah pisah. Mu akap temu ngah koli. Mu akap temu dengan api, mek besok dah sampai mek lagi boleh. Rebeh mulut-mulut mek ni. Dok royak kanan dia. Dia mau igat mek ya dah dulu. Waktu mek ya dah lepas tu lah ais semua selamat. Pesek ke anak dia. Jangan ah. Anak pun tak apa. Pas tapi buat temu upai sungguh dah. Lain weh. Tak nampak. Mek ku bahau ni. Bahau apa? Mana koli? Ada nampak koli. Dia nampak upai mulak cacing duk bunyi. Tak nampak koli panas. Mana pisang? Tak nampak pisang. Nampak tak? Mana serah? Tak nampak serah. Nampak cacing duk mulak situ. Aku nak bahang leku ni. Lepop. Bang. Boleh lah. Bop. Nak letak. Bop. Mari pisang lagi lah. Gerak, gerak, gerak. Barulah. Rabbana absarna. Umat weh. Anak nampak dah pisang. Wasami'na kami dengar dah mak oh api duk nyala geleng-geleng tu nah farjana mak nak klik semula kan tak leh dah sebab itu kita mau siap mari Allah Taala pupai dengan sedap nampak mabuk nampak sedap nah tinggal semaya nampak sedap sedap wey tinggal semaya sedap wey dalam maksiat sedap wey dalam keadaan kejahatan sedap iyalah muka kita nampak hak sedap tu kita tak nampak sebalik lagu buruk dan hati dekat belakang al jannah huffat bil makarih wan nar huffat bis syahawat jalan nak pergi syurga tu ke Allah Taala buat pagar dengan benda tak sedap tu syurga tak sedap tu syurga tu ngah semaya sedap tak tak sedap bangun tengah malam beribadat sedap tak tak sedap berzikir sedap tak tak sedap tak sedap tu jalan syurga tapi dengan kau ni Allah Taala buat pagar dengan sedap sedap tak kata kau orang sedap tak mengupak kau orang dak oh mak ya kau mencaya aku lah naik tamu maya saja. Tak lengah mulut. Tak itu kan? Tak lengah mulut. Gajeng segenak. Tidak pakai waf sebeh sebetah. Subhanallah, subhanallah. Pah, jatuh waf sebeh. Ha, sebab tu. Apa itu? Agak siap panggil ke? Wan pelum. Kum penya. Tak itu kan? Manis tu jadi kacau. Nah, pahit dia dihubah. Pah kita banyak akan benda pahit. Hadap kecil manis. Tak lah, tak pakai. Fak berakhir manis. Temu godok hidup berroh. Ha, boleh bertemu. Tapi, berapa orang sanggup nak makan benda pahit? Siapa orang sanggup makan batal wali? Berapa orang sanggup makan buah peria? Berapa orang sanggup makan benda yang pahit-pahit? Tak ada. Bila kita makan benda pahit? Bila kita kena menyakit tipu dah. Kau sihat tak makan? Kau ni tak makan ni. Kau ni tak makan kafe oh. Kau ni makan kafe tusu. Muka sihat ke? Apa tusu? Tak tusu. Abarlah sedak ni. Oh maka ya tubik pelecah. Sedak, sedak sedaklah. Tapi kecil mana duk nanti dekat belakang ah. Darah tinggi duk nanti nah. Tapi dalam batang wali ada gapo? Tak sedak maka Allah pahailah. Tapi lek belakang tu ada gapo? Darah kita molek nah. Maka batang wali jadi kena weh. Darah kita molek lagi pula angin lah tubuh ni ya comel. Ya tak ya 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 cak ya cakkan rabuk angin kita dalam. Pahai tu gitu lem. Ya nak pada benda pahit.
jepung kita, hati kita yang nak pada benda pahit. Tak kata manusia hak lemu terah makan hati lemu. Pahit ke tak pahit hati lemu? Pahit. Ha, sampai tu nak bagi kakak ya kena benda pahit, ya kena buah pria masuk, ya kena buah kelak-kelak masuk. Tapi kita sebut azan dan kelak apa kita je. Supaya tu ibadat yang Allah Ta'ala hantar kepada kita ya pahit. Tapi pahit tu ubah. Nak tanya, berapa orang yang sanggup makan? Orang muda dah. Hak tua apa kita ni nak sanggup makan? Jom makan benda pahit nak makan lah. Tapi nak makan pun taruh gila makan kecil manis naik 800 lah ni. Tapi hingga tak nak makan rasa. Nah barana. Tapi tak apalah, widok makan dulu. Habis. Atau buat taat dan menakutkan daripada segala mengerjakan maksiat. Habis. Di sikit lagi. Wa qad taraktu zikra asanidiha ikhtisaran wa atimadan ala akhziha minal qutubil mu'tamidati al mustahzarati apa tu istiharan. Habis. Dan telah hamba tinggalkan. Musanah kata aku tinggal sikit weh. Tinggal gapo weh? Tinggal-tinggal sini tinggalkan. Ha. Menyebutkan segala sanaknya. Jadi dalam kitab ni musanah ni ada bagi sanak. Ada kata rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Ha, tekan apa? Hai kita nak mengaji nak wahma. Tak ada nak mengaji nak balah. Napa dak? Tak reti hadis Bukhari. Orang zaman dulu hadis-hadis Bukhari kali. Ada Muslim, ya nak wahma ya kita ni. Hari mengaji hadis Bukhari ni dia di nak buat hujah dengan orang. Hadis mari daripada mana? Wahma dah ni lebih balah dengan orang. Kita tak ada nak tu. Orang zaman dulu senang ikut babo royak. Tak kena royak apa, babo royak atas. Hei, kita mu ni kena baca bismillah. Insya-Allah, klik bismillah lu dah tak ada pada apa. Tak ada kena tanya kata sahih ke tak sahih mari di mana. Asatuk guru royak ya cop. Ah, jangan main jangan eh. Kita kena baca la haula wala. Mik mana? Nah mana? Ulu kalau sebut kata ibadat tu lah bakal tak tu cara isak dak cek tengok kata. Halah ke tak halah tak ada kira ku cok. Nah barana. Habis tu kita nak ngaji dak wak amal. Tak ada kira lah segi yang mana pun eh. Ha, kalau gitu di sini kata dak dan telah hamba tinggalkan ya tak ada bori. Tinggal ke apa? Hai? Menyebutkan segala sanaknya. Tak ada bagi sanak. Ya, kalau orang mengaji hadis semua, ya ada. Okay? Ha? Apa tak? Haddasani, haddasani, haddasani Abu Bakar. Haddasani gini, gini, gini. Ha? Ada satu ketika, Mu'az bin Jabal. Nah, dia mau tanya, Mu'az. Hei, menggoyak kau satu hadis kepada aku. Yang mu dengar daripada Rasulullah, patut mu royak diku dengan tak melalui sanak. Mu dengar pada mulut Rasulullah, mu ambil perkata royak diku ku nak dengar hati. Nampak? Ada kata aku dengar pada Muhammad, Muhammad Zakaria, Zakaria royak pada Allah. Dah Allah mai royak pada Nabi kita Muhammad. Dah pada lalu sanak. Seolah mu dengar pada mulut Nabi, mu royak diku bila kedah. Mu kata ada, ada satu kata Rasulullah royak diku. Ba mu akna royak pak selak dem. Selak. Noya tak boleh. Apa tak? Orang belak-belak ledah-ledah mari pak. Nah, boya ledah mari. Sahabat saya tertanya pula. Hei Mu'ad, mu cuba royak agak satu hadis. Yang mu dengar pada mulut Rasulullah. Lepas tu melalui aku lalu dah. Tak ada mari sanak ke apa. Bawa Mu'ad nak royak. Supaya terpisah. Dia panggil pita. Nak royak tak boleh benar ni benar sebab. Apa tak? Kalau gitu, so akhir Mu'ad boleh royak. Dia kata, hei. Kamu tahu ke tak? Belum pada Allah Ta'ala nak buat langit, buat bumi. Allah Ta'ala buat malaikat tujuh gulung ni. Buat malaikat tujuh orang. Satu orang tak pada langit yang pertama. Satu orang tak pada langit yang kedua. Satu orang tak langit yang tiga. Satu orang tak langit keempat. Hengo siapa pada langit yang tujuh. Kul tak sok, kul tak malaikat. Malaikat apa? Malaikat nanti cek amalan kita. Bawa amalan ni. Maka apabila seorang hamba beribadah. Semaya lah orang ni deh. Semaya puasa molek ibadat dia. Sina sahabat apa malaikat hafazah hendak jaga kita ni. Ambil amalan pikul gingas kena. Kenapa tuai ya molek amalan ni naya. Siap sina bala. Siapa lagi yang pertama pak? Malaikat lagi yang pertama kata. Amalan pia ni. Ha, malaikat hafazah ya. Oh malaikat amalan tuai yang aku nak jaga. Nama ke apa? Nama Zakaria apa ke lah. Haa. Malaik-malaik. Naik-naik. Orang naik pak. Malaikat pesak lu. Amalan kita nak naik lagi tu. Pesak lu naik mana? Pesak lu.
Pesak-pesak-pesak pergi mari semayang, molek puasa, molek haji, molek belaka. So yang ada pada dia. Kenapa? Ada al-ribatu. Dia rajin mengupak kau kan. Kerbah kepada tuan yang semula. Ada gida amalan terkelik semula begitu. Pak kita lagi semayang lagi. Semayang dah. Baca Quran lagi, baca dah. Zikir lagi, zikir dah. Puasa lagi, puasa dah. Yalah, tapi mengupak ada tinggal lagi. Hai, kelik kemah nah. Malaikat orang kata, kelik kemah semula. Bum, turun tatua dia semula. Kita dah kata naik malaik dah. Apa wedau? Satu. Nampak tak? Malaikat. Malaikat dia tak, malaikat hodok pada lagi yang pertama, malaikat hodok jaga mengupak. Tak naik dulu dah bagi kita. Bapak kita, amalan ni yang sedap sekali. Naik dah, amalan mengupak ni yang sedap sekali. So, habis tu nak beringat lah ni. Habis tu nak kem mengupak tak payah. Banyak zikir. We mulut kita banyak zikir. Banyak istighfar. Banyak ucap Alhamdulillah. Nak kata kau orang tak ada masa. Muka mulut dah gaduh dengan zikir semata ni. Buku apa raja mengupak pada orang. Hama rasa zikir tak ada luar kan. Mulut luar kan. Ada luar mari. Allah lalu buku dah Allah. Mak ayah malu, ku mak ayah. Salah dia mau beli kereta molek sikit. Hoi, beli kereta pula. Ha ke iya, ada duit iya. Tulah tak jadi. Bunyi kata gedok mai duit iya tu tu. Minta tol kat hotel banyak. Iko iya, mu tak ada nak bayar. Tapi tak leh rasa nak kecek, rasa nak ngoyak. So, dah mana? Hengo siapa yang tujuh? Yo ni wa amale molek cekak dah. Wa amale. Nah, naik amale. Prop, naik pelangi pertama pan, lupa ada. Naik langit yang kedua, pan. Gapa malaikat yang kedua? Malaikat yang kedua ni jaga Rio. Ha? Rio tak ada pan. Naik langit yang ketiga, tak ada apa? Tak ada sum'ah. Naik langit yang empat, tak ada ujub. Naik langit yang kelima, tidak ada takabur. So dia langit yang ketujuh. Nak ada langit yang ketujuh dah. Nyagi ada gapa? Habuwe kasih kepada dunia. Ngajim ngajar, rajim ngaji, rajim ibadat. Tapi habuwe nak pada dunia. Hapa turun. Tak ada kemulia sekarang habu. Jadi, noya atau cut crow. Nampak-nampak, bukan minyak malih weh. Nyok siye, nyok kakroh yang molek sungguh nak masuk dalam mutu kita ni. Ha, supa tu amalan kita. Ha, tenang. Habis katu. Sudah pada tu, musuh yang kisik lagi, musuh yang kata kena weh. Dia kata, dan telah hamba tinggal menyebutkan segala sanaknya. Ha, kena weh. Kerana menututi ikhtisar. Nak, nak, nak kita pakai ikhtisar, nak, nak, nak merengkah. Oh, kalau nama mai riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu panjang lebar kita. Tak itu ke? Nak ikhtisar, nak pendek. Kalau riwayat itu jadi panjang kita dia. Nak mukhtasar, nak ikhtisar. Dan kerana berpegang hamba gatungnya. Pegangnya musanah kita pegangnya. Atas mengembalikan dia daripada beberapa kita yang muktamad, yang masyhur. Mana gini lah. Semua hadut lain ni ke. Perkataan yang mari duduk lain ni ke. Mari daripada kitab yang muktamad belakang. Kitab yang mana orang dulu pegang. Kitab yang mana ulama dulu duduk gata dua amat. Aku ambil benda tu main colak tak dalam ni ni. Haa. Tu ni. Ha. Akan sebagai mashur. Habis. Watawajjahtu kullu babin minha bi ayati minal kitabil azizi munasibatil lahu ghairu mukthirin minha liyakuna al-kalamu bizalika waz apa tu bizalika wajiza mana kita nak dan hambo pakaikan tiap-tiap bab daripadanya di dan hambo bagi nak baca bagi nampak pakai tu tulis situ deh naknya bagi dan hamba tua kita ni ha kena bagikan ya bagi bagi apa tiap-tiap bak daripadanya daripada bak yang ada dalam kita ni ya bagi ke apa dengan menggunakan beberapa ayat daripada Quran yang maha mulia yang munasabah sekali bak ni mari ya ambil ayat Quran sama sikit aja apa dah sebab bak ngaji bab ilmu. Yo bagi bab ilmu sikit. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wib sakut dengan bab sikit. Napa dah? Ah, kalau bab apa? Bab sabar. Innallaha ma'as sabirin. Yo bagi ayat yang sakut-sakut dengan sabar sikit. Kalau itu ku bagi ayat yang kata weh daripada Quran yang maha mulia yang munasabah sekalinya baginya hal keadaannya tiada hamba membanyakkan daripada kata saya banyaklah. Kata lagi sampai 14 ayat tu tak lah. Supaya apa? Eh? Supaya adalah perkataan dengan demikian itu
pendek jadi pendek. Jadi bawa pada kita ni tak jemu. Apa nak? Bawa pada kita tak jemu. Semua naik kereta. Sedak naik kereta nak yuk. Ayo tak mau kereta sama. Kereta tu. Kereta. Lalu ni orang jalan. Kereta apa? Kereta tu. Eh bukan? Kereta tua deh. Kereta tua tinggi. Sedak naik ni. Sedak naik. Tapi dia pergi jauh. Sedak tak weh. Eh? Main siapa aku ising kapur ni. Allah lenguh di otak kereta. Naik tu sedap. Tapi hawa perjalanan jauh. Jemu lagi pula puah. Jugalah kita dia. Supaya tu. Tak usah kita naik lama. Siapa puah tu tak usah lah. Habis tu berekah-rekah sikit. Nah. Habis kat tu. Ha, katanya. Sikit lagi weh. Pendeknya. Wajamak tuha. Watara jamak apa tu. Jamak tuha. Watar jamak tuha. Bilisanin malayuwi. Tazkiratan li walikulli man waffaqahu lil intifa'i biha al-aliyul quwa. Yani hamba hipunkan dia dengan hamba terjumuhkan dengan bahasa Melayu. Tak bahasa Melayu eh. Asalnya kita ni bahasa Arab ni. Asal dia ni kita ni bahasa Arab. Tapi musanna kita mari terjumuh buat bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu supaya apa eh? Supaya jadi ia bahasa Melayu ni ya peringatan bagi hamba. Nah, ia ingat sendiri. Tua kita ni fikir kata aku baca we ingat aku sendiri dan bagi tiap-tiap mereka yang ditaufikkan dia bagi mengambil munafaat dengan oleh Tuhan yang maha tinggi lagi kuasa. Faqad qala ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala perman katanya, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apa makna? Artinya, dan mengingatkan oleh kamu, hey Muhammad, maka bahwasanya mengingatkan itu memberi munafaat akan segala mukmin waraja al-sawab dan kami harap kepada pahala. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, ha, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi fayakunu da khairatan li yaumaddin. Apa sekarang terlulus? Summa qal. Sekarang terlulah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi fayakunu zak apa tu? Fayakunu zakhiratan li yaumaddin. Sekarang terlulus. Wallahu a'lam. Allah gini banyaknya masalah deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hendak nak tanya masalah sikit weh. Dia katanya ha lah. Masalah pertama. Ha mari dah weh. Gapo yang pertama? Dia kata gini, saya tak pernah mau seorang lagi orang kutik duit. Saya toke. Saya toke. Kalau. Pernah mau ni. Saya ni. Lepas tu seorang lagi orang kutik duit. Ha, kok mana ni? Saya toke. Toke cil. Eh? Toke cil. Oh. Adalah. Ha, bagaimana? Nah, saya ni tokece. Oh, ia jadi tokece. Jadi orang dah hipon ce dia lah. Lepas tu, seorang lagi orang kutik duit. Ya, ada lah. Sama yang dia sore tu. Nah, tinggi kutik duit. Oh, nah. Lepas tu, ada lah. Nah, semacik. Adalah semacik dalamnya 20 orang. Ramai cek saja 20 orang. Keliling ke Allah, lumayan orang turun gitulah. Patut tu weh. Oh, panjang dia. Sayalah orang yang beli barang. Yo ni pergi beli barang. Dan saya jual. Engkau jual beli barang itu. Tiba-tiba, gini dulu. Tiba-tiba, akhir ini. Semacik tak mau barang. Semacik tak mau barang. Duit. Oh, rumah gang duit ni dah lah. Maka orang kutik duit itu dapat seorang 800
bayar kepada semakcik 150 lebih lagi 150. Kau ke dulu. Apa yang nak oyak dulu? Duit 150 itu ambil kepada orang kutek duit itu dan kepada tokece. Ha, nak tanya. Ada kosoh duit itu makan orang kutek duit dan kutek ce? Ha, tedeh. Hagi dulu. Ha, bukan main ni. Ke tamada ni. Dah. Saya tak kecek. Ya, getilah. Dia mau tak kecek. Lepas tu, seorang lagi kutubik. Oh, seorang lagi kutubik. Dalam keadaan adalah sama cik cek. Fok sama cik dalam 20 orang tu. Saya lah orang beli barang. Kok mana ya cek? Biasa mana ni, weh? Cek beli barang. Ya, make dia beli barang. Nah. Saya jual. Tiba-tiba, akik-akik ini. Sama cik tak mau barang. Tak sik barang yang dia beli tu. Mana tu, ya make duit ni beli barang ni. Klik jual. Jadi pok ni ni tak semacam ada lagi beli lah bagian ni. Mungkin tak say dah ke gena. Ha, jawab. Maka orang kutik duit itu, pok kutik duit ni pok, dapat seorang 800. Ya pok ni ya, kerja dia, bayar dia lah. Nak-nak kali dia kutik kot, boleh 800 kot. Nah, 800 bayar kepada semacam. Berdapat seorang 800 kot. Maka orang kutik duit itu, dapat seorang, berapa orang kutik duit weh? Hai? Seorang ya deh. Dapat duit seorang 800. Bayar kepada semakcik 150. Bayar kepada semakcik 150. Lebih lagi 150. Ha, dia bayar kepada semakcik dia adalah. Deh, tinggal 150. Lepas tu nak tanyalah. Oh, masalah duit 150 ni. Dia jadi ni. Duit 150 itu. Ha, ambil kepada orang kutik duit. Dan kepada tokecek. Ada kesah duit itu makan orang kutik duit dan tokece? Ha, boleh ke tak? Hok ni ya sakut pak di atas macik tu rebo. Apa nak? Kalau semacik semua tu pakat teh gitu, ginilah 150 kok tu tak apa kita wik pada ke orang kutik. Ya jawab bukan masalah apa ni. Masalah redha mardha antara tua semacik ramai-ramai. Sebab semacik dia panggil jemaah ofak dia, okey. Apabila jemaah ofak dia bersorak ramai-ramai gini weh, 150 kok ni kita wik lah kepada dia. Kerja ya dia letih juga mana-mana gini moh tu rumah ni, moh tu rumah ni. Tak mau gitu weh tak ada. Napa nak ni? Letih weh. Nah, kalau itu sorak ramai-ramai. Kalulah lah ramai-ramai terputus saya katanya, ya, kita buik dia ha, 150 kok dalam kalengnya itu. Ya, tak ada gapa satu. Sebagaimana orang panggil buat, orang panggil buat hadiah di atas kerja air dia. Bukan sedap, weh. Nampak tak? Supaya lah ni, ke? Supaya ada lah kapung lah ni, ke? Nampak tak, Nayuk? Boleh kapung lah ni, ke? Kutik duit mati, ya? Napa? Dia kutik dia mati. Dolah. Tak agak juga dia. Main minyak motor dia. Apa dia? Lalu tu pesorak masjid ni kita hari ni. Nah. Dia kutik bagi kita cabut. Habis tengah hui dia 50 kot. Dalam kat dia buah minyak motor dia. Tak ada gapa sarak. Sapa sarak di atas ramai-ramai kena kerebok eh. Kena kita harus macik ramai-ramai. Napa nak? Habis kat tu. Masuk orang mati. Mati dah lah. Masalah yang kedua, seorang mati meninggal anak lelaki dan anak perempuan. Tengok muka main ni. Dan isteri. Ada pukul pesaka si mati itu dapat kepada ayah dan ibu. Seorang mati. Deh, bak mati sikit ya. Sikit ya. Supaya dia katanya, budak ni umur 17. Budak umur 17 mati. Maka 17 ni akhir balik dah. Apabila mati nak tanya, wajib lah kena upah haji dia. Misalnya. Apa tak? Jawab gini. Jawab katanya, tengok. Harta peninggalan yang ada ke tak? Budak umur 17 mati pak. Harta peninggalan ada ke tak hak dia? Kalau harta yang ada. Boh, harta peninggalan. Ada rumah ke kena. Ada kedai ke kena. Ada kebun ke kena. Sah jual kebun, kena jual. Kenapa? Harta peninggalan yang ada. Tapi kalau budak ni umur 17 mati, harta peninggalan tak ada. Tak ada pun sekarang. Maka tak wajib haji bagi dia. Sebab haji bagi orang kuasa. Nampak tak? Haji bagi orang kuasa. Lepas tu mati, pak harta tak ada dia. Kalau ni budak 17 nak ada, kenapa sikar sebutin? Nampak tak? Jawab kata, tak wajib haji bagi budak tu. Tak nak gipa ke dia tu. Ada? Bok mak dia ada. Ah. Harta bagi pak tu. Ha baik. Masalah umur 17 mati. Apabila budak umur 17 mati kena cek.
Kau masa dia hidup saat itu deh. Masa hidup. Masa dia ada tu, dia ada ke tak satu masa untuk dia kuasa di haji dia ada ke tak? Masa tu dia ada duit. Apa tak? Masa wajib haji dia ada tak? Jawab katanya, dia tak ada masa tu. Sebab duit dia tak ada semua. Budak umur 17. Popnya mati. Apabila mati pak saat itu, tengok harta peninggalan dia ada ke tak ada. Jawab kata peninggalan. Tapi ibu bapa dia tak ada mati lagi. Apa tak? Ibu bapa dia tak ada mati lagi. Maka apabila ibu bapa dia tak ada mati lagi, dia bukan harta dia naik. Nak panggil-panggil harta dia, harta yang mari daripada ibu bapa. Dia panggil pesako. Okay. Selama mak pak tak mati, tak panggil pesako. Maka budak dia alih-alih pesako apa lagi? Muka dia mati belum pada pak dia. Ha, maka tak wajib haji bagi dia. Walaupun mak pak kaya sekalipun. Bukan sunat dia. Tak wajib. Nampak? Sunat ibu bapa tu upah haji wik dia rata. Nampak tak? Ha, tak ada. Ha, tak ada. Ha, nampak dah nah? Ha, patu hok ni pula dah. Seorang mati. Gaduhnya. Meninggal anak lelaki, tinggal anak lelaki seorang dan anak perempuan dua orang dan isteri. Ha, seorang mati, ayah matilah. Buat ayah mati tinggal anak lelaki seorang. Ya tu dan anak dan perempuan dan isteri. Ada pesako si mati dapat kepada ayah dan ibu klik pada cik dia tu. Hak ni dia kena pergi tengok. Dia kena pergi tengok dalam hukum faraid. Dia kena pergi cari lah. Dia kena pergi cari bapa-bapa atau guru-guru ustaz-ustaz yang mehel le meda faraid. Apa dah? Amma ni tak mehel. Amma ni kurang mehel sikit bab faraid. Cuma ke hari tu apabila si mati ya ada. Naik kepada ibu banyak mana, naik kepada ayah tu banyak mana, naik kepada isteri banyak, dia naik semata. Lek ibu, lek ayah, dia ada semata habu ya. Cuma ke makan sumu, ke makan suduh, ke makan suluh, ke. Hak ni, amu minta pada tuan ni, hak atas ni, kena pergi cari orang yang mahir dalam media faraid. Kena pergi cari hak tu. Tok Imel pun tak reti belah ni, Tok Imel suruh tak reti belah ni. Nampak tak? Hak ni kena pergi, molek dia kena pergi di. Gigi melih lalu. Gigi majelis. Tanya dulu. Boleh makan ke tak? Pas makan, makan banyak mana? Tube. Wih majelis bayar. Wih majelis bagi selalu. Ya, sebenarnya. Ha. Ha. Lala, pihalah. Ha. Make kelek tu boleh. Tapi make kelek hak dia. Bukan make rabi. Ha. Anak-anak lelaki nak nanti tu. Nampak tak? Anak lelaki duduk mati ni. Anak perempuan duduk mati ni. Nah. Ha, tak boleh. Anak perempuan. Dia masih ada. Maka hok anak perempuan dia ada. Habuan dia ada. Okay. Dia mati pop. Sako dia pergi dengan otomatik lalu dah. Dia pergi dengan otomatik. Sampai tu, lek tua ni kena pergi cari. Nah. Kena pergi cari orang yang panah-panah. Amma ma'ah ni. Amma tak lagi rasa ni. Bak faraid pada mula ayat dah. Dan orang alim faraq ini lederah mati. Sebab itu kita tak ngaji. Ya, empat dia tu dia masak kena hijau ke anak dia. Hijau dia itu maka buih ke anak dia. Sorry. Lepas tu anak dia tu mati. Maka empat akan berlebihan. Ha. Masalahnya. Deh. Masalah sikit. Masalahnya. Anak dia dah ada lagi. Pok ni beri. Boleh? Hey, ya. Misalnya. Ya. Kebun getah 14 rai tu 20 rai tu kuih kemung tu. Nampak tak? 14 rai tu kuih kemung tu. Mak ayah pun tak ada apa. Hawa pak bui ni. Pak bui pun ambil harta dia tu. Gang hidup cara motong bini boleh anak yang berengai. Wek dah lah weh. Tiba-tibanya mati. Ha. Nah. Apabila mati pak ni. Lek tanya pak ni boleh ke tak nak pergi ambil hak anak dia ni. Walau pak tak ada mati lagi. Jawab kata tak boleh. Ambil habuwe hak dia mati. Jadi pesakor. Kenapa anak ni mati dah. Dia boleh heret klik sama tak mati. Pak pun tak mati. Anak tak mati. Boleh yang ambil klik. Ayah saya tak mati lagi. Ha. Saya pergi ke anak mu. Ha. Anak mu pergi. Tak ada mu tak ada mati lagi. Mu nak klik. Tak ada apa. Nampak tak? Tapi dia anak mati dah. Tak boleh. Jadi pesakor dia. Nung keturun ni anak dia di belakang. Ni jadian ni. Nampak tak? Sama tak mati, pok boleh heret klik. Muka tak lama pesakor. Nak lama pesakor, kena pok ni mati. Di sini dek. Di sini kepada susah ni dek. Anak yang hari kita beri kereta tadi tu, dia tak ada rumah lagi. Mati dia tak ada anak, tak ada rumah lagi.
Ha? Baik. Dia tak ada anak dapat, dia klik kepada mapak, dia nak pergi bagi dia, tak ada tempat nak bagi. Honda kira anak ada, dia anak ada, bini ada, dia lompat pergi lah. Dia pesakar, dia nak pergi mata dah. Nampak tak? Dia pesakar lagi. Pahak ni, kita pergi ke dia. Dia mati, bini pun tak ada anak, tak ada. Klik kita berisak semula dah. Dia nak pergi pia, muka tak ada tempat nak pergi tu. Nak pergi pia dia pun. Ya nak? Ha. Baik dah, baik dah, baik dah. Ada anak. Mati seorang mana-mana, mati lek bini ke mati lek pok lah dia. Lepas tu duit ada lah sikit-sikit. Lepas tu nak bagi lagi mana sikit-sikit. Ha? Ya ada, ya ada asabah dia. Ya ada asabah. Tak ada siapa, tak ada sepatah ni ada, ada mok ya ada lah. Untuk mok ya nak wih siapa banyak orang yang tak boleh situ dia. Masa hidup boleh wei. Masa hidup. Tak mandilah patas salah dua orang ni. Mati jatuh tinggal bin mok ya tinggal bininglah. Ya. Patu anak ya dia suruh pada mok nak wei sama banyak ikut dia tu tu boleh tak? Ha tak ada apa. Di atas anak redha tak ada apa. Dia tamu. Ha ikut lama kau ni. Kenapa? Tu laki mati ada bini. Ada bini dengan anak. Ha. Patu bagi tadi duit tadi suruh ha, jawab kata kena klik hukum semula. Kena klik hukum. Nak mana tadi? Sebab bah, datuk laki mati pak, ya gidi bini banyak mana, ya gidi anak. Semua tu Allah Taala bagi siap dah. Bak harta Musa serabut. Kalau mu tak ada bagi, aku bagi sendiri. Aku tengok pengen faraid. Nah, bro. Habis tu nak aulanya tak sewa jadi punah rekang, kita bagi jauh kita di awal ke masa hidup. Abdullah, 20 ram kemunah. Zainab, baru ya tak balah. Pahala ni kita tak sewa bagi. Bo tak bagi pak, dia kita mati pak. Allah taklah sanggup nak bagi sendiri. Pada bagi sendiri, mula tak kena cawang halu. Allah tak puas hati ya. Anak tina kata, anak tina ya boleh sikit semata. Apa tak? Dek. Anak tino ni ya boleh sikit semata walaupun dia letih sekali pun. Pada percaya kepok dengan mak anak tino, anak yatim nak percaya. Anak yatim tak mutu lah, duk bakok kata dia. Hap tino ni dia pasal tahik lah. Tak apa tak? Hap tino ni. Bawa siapa pah, pok mati pak. Lek tino kena boleh satu. Hak jatuh boleh dua. Lek tino ni bawa kepada ku rezeki. Aduh, kita. Ya suku bak cara dengan tak cara ni suku. Hak ni hak Allah taklah bagi siap dah. Hak kena makan dua suluh. Dua gie kot dia. Nampak tak ni? Ha, sampai tu. Kalau kita pah kot mana? Masa kita hidup panggil anak mari dapes. Ni. Bagi sendiri. Sebelum pada Allah taklah bagi, baik kita bagi dulu. Tak apa, we sama reda. Ha? Ha? Tak ada apa? Tak boleh. No, we anak tu redo. Kenapa tak? Ya, Allah munga kalau kita mari mung boleh segi ye yo. Aku dua nengok muda percaya ke mamung muda percaya gini lah. Aku nak we mung tiga. Mung kori, mung kalau kita boleh dua pergi. Tapi mung kau, ada dapat percaya apa kok ku? Hidup, kalau we say ya kamu. Deh, kena-kena kena gini lah. Ho, ya, ho, tak apa. Cop, pang. So, situ. Habis tu, orang okay, tina ya boleh segi ya, kenapa? Ya nak makan untuk laki ni ya pula. Ah, iyalah. Tu, orang okay, tina ni. Sorry ya, sungguh ya makan saka so ya. Tapi ya boleh hak abang ya, anak mah ke belaki ya, kaya tak dia hobi pula dah. Ya wila apa situ, nampak ya boleh so dah. Pahamnya hak ya segi hubung ngelapeh untuk laki ni. Tes milik. Hak jatah boleh banyak dua. Paham mana belanja bini lagi. Nafkah lah rumah tangga lagi. Ha, jatuh ni, ya berat ni. Nampak ya boleh banyak tapi ha, letih nak pikul tu banyak. Ha, nah, ha, lehal lagi. Ya. Balik, balik, balik. Lepas tu? Ah, tak ada apa. Kita bagi dua hukum ni. Ha. Tak ada gapo. Asalnya
dak gak bagi pesakon ni apa? Nak lari pada jinayah. Apa tak? Nak lari pada bunuh-membunuh. Tak sabit tu Nabi kita mati tak tinggal pesakon. Kalau tinggal pesakon, tinggal bunuh lagi. Baloh lagi. Sabit tu Nabi mati, Nabi tu apa? Tinggal ilmu. Tak ada pihak nak berebut. Pihak kena. Napa tak? Ada orang tu dia berebut ilmu lah. Allah, apa baloh, apa takir. Tak. Lok balas kaya buku harta. Sampai tu Allah Ta'ala buat Nabi kita mati tak tinggal pesako gapo sekarang apa. Kenapa? Tak mahu anak cucu main hidup main balas, balas, balas. Dia dah memang kacak edan lagi. Ya, gini. Padahal Muhammad mati pun Hasan Hussein nak boleh tanah dia. Dah, tak ada apa sekarang. Nampak mana? Ha, kali gitu. Bah, sudah pada bahu kopak redo merdoi. Hok nu peredo patu ramai ke? Kita bagi di atas jalan redo weh. Jauh weh fakita weh. Aku nak banyak ni mujang ke tak? Lek adik kata jauh. Tak ada gapo. Maksud tak mau jadi sepakat molek. Mau jadi bahai. Tak mau jadi balaf. Nampak nak jadi balaf sangat? Ha, gini. Allah Ta'ala kata, aku sendiri sanggup nak bercara gini. Tamu nak lari, nak lawan kok mung. Nah, hok ni hok Tuhan sendiri bayar. Habis tu, afdalnya, nah, habis tu orang nak mati ni, nak tidur malam ulama kisah kita apa? Wasiat lebel-lebel lagi dah. Tak mahu ibal lah. Bawa nak tidur, pak tulis surat wabata. Kalau ku mati ni, harta tu mudah dia mampu. Tak balah sikit eh. Kenapa? Pak kita sudah siap main belakang dah. Tapi biar nak tulis, nak biar nak mati, saya kohbong. Nah, ha, maksudnya walhasil wal pendek. Nah, walhasil wal pendek, gapa weh? Nah, walhasil wal pendek ialah semua hukuman daripada Allah tu nak jaga kita daripada fitnah lagi akhir datang. Tapi dia kita boleh bagi sama kita, afdal kita bagi sama kita lah. Deh, bagi we anak we supa-supa belaka. Ha. Cukup dah nah. Masa kita nak pukul 12 lah. Ha, sekadar ada sikit lagi. Ya. Tak ada nah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت من الرسل فاقبلنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام